sosialisasi program ramah anak, orang tua murid dengan kepala sekolah, dan membentuk paguyuban orang tua murid di ruang sekolah SDN 101793 Patumbak dihadiri oleh Kepala UPT Dikpora Kecamatan Patumbak, Kosmaida Samosir, dengan bekerja sama dengan pihak komite sekolah. Kepala Sekolah SDN 101793 Hajah Sahro mengawali kata sambutannya dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada para orang tua murid karena telah bekerja sama membangkitkan sekolah dan peduli dengan kebersihan lingkungan, serta meminta doa dukungannya agar provinsi menilai yang terbaik untuk sekolah. Kepala UPT Kosmaida Samosir memimpin lagu 10 Hak Anak yang dinyanyikan bersama-sama dengan senang hati dan semangat oleh para orang tua murid. Sekolah adalah menjadi rumah kedua bagi murid dan menghimbau pada orang tua murid agar menjaga kesehatan dan makanannya. Kuyupan orang tua. Apa Bu? Kegiatan-kegiatan apa Bu? 101793. Ya, apa untuk misi apa paguyuban ini apa Ibu ya? Ini perkumpulan orang-orang tua siswa yang peduli dengan pendidikan yang melibatkan melibatkan orang tua, melibatkan warga masyarakat yang peduli dengan pendidikan lah. Agar pendidikan itu lebih berkualitas Bu ya, lebih. Agar pendidikan itu lebih berkualitas, anak-anak juga semakin bahagia. Orang tuanya tenang, sekolah juga senang gitu. Pembentukan paguyuban orang tua murid yang berjumlah sekitar 70 orang ini terpilih dari ratusan orang tua siswa, paguyuban yang bertanggung jawab terhadap siswa. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.